Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, friend. Oke, kali ini saya mau coba review nih sebuah tempat wisata yang baru-baru ini viral nih di Kota Bandung, khususnya di area Ciwidey ya. Mau tahu keseruan videonya seperti apa? Yuk cek videonya langsung. Ya, seperti biasa, sebelum memulai videonya, jangan lupa ya, klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Tempat yang akan kita review kali ini yaitu Eco Park Curug Tilu Ranca Bali Ciwidey. Lokasi tempat ini ada di Cipela Patenggang, Kecamatan Ranca Bali, Bandung, Jawa Barat. Bagi kalian dari luar kota yang ingin ke tempat lokasi, saya sarankan exit tol Seroja ya, agar lebih dekat lagi ke lokasi. Nah, setelah sampai sini, kalian belok kanan ya untuk menuju ke tempat lokasi. Untuk jam operasionalnya sendiri, tempat ini dibuka dari pukul 9 pagi sampai jam 5 sore ya. Dan untuk harga tiket masuknya sendiri, per orang dikenakan biaya sekitar Rp20.000 ya di weekend. Dan untuk harga parkir mobilnya sendiri dikenakan biaya Rp10.000 per mobil. Nah, untuk tempat parkirnya juga cukup luas ya, friend. Kalian bisa lihat nih. Selain menawarkan wisata air terjun mini, di sini juga terdapat permainan untuk anak-anak. Ada juga spot-spot foto yang bisa kalian coba nantinya. Juga ada mini camp ya di atas sana. Untuk lebih jelasnya, saya akan jelaskan ya satu persatu setelah ini. Nah, sebelum masuk, kita bisa cuci tangan dulu ya, friend, di sini, dan tetap jaga prokes yang ada. Nah, di sini juga tersedia musola, ada juga toilet umum ya, friend. Setelah itu kita melewati lorong-lorong kayu seperti ini ya. Nah, di sini juga terdapat banyak kedai-kedai makanan atau minuman, cemilan-cemilan seperti itu ya, friend. Pokoknya lengkap banget deh, dan kalian bisa coba satu persatu. Nah, di area sini kalian bisa lihat nih, ada cafe mini instagramable banget nih, friend. Nah, di sini juga terdapat untuk area karaokean ya, friend. Nah, untuk harga daftar makan dan minumannya sendiri kalian bisa cek langsung ya di videonya, friend. Untuk harganya sendiri menurut saya relatif ya terjangkau. Dan untuk rasanya sendiri sudah tidak diragukan lagi nih, friend. Kalian pasti ketagihan. Nah, di sini saya pesan paket nasi liwet komplit. Ada juga ayam bakar kremes. Dan untuk minumnya sendiri saya coba pesan hot cappuccino ya. Nah, di samping kafenya sendiri terdapat jembatan gantung nih, friend. Jembatan ini instagramable banget nih, friend, karena terdapat jaring-jaring tali di setiap jalannya ya. Oke, lanjut ke area sini. Nah, di sebelah kanan setelah kita masuk ke pintu masuk sini, kita bisa melihat ya wisata air terjun mini. Nah, kalian bisa lihat ya, friend. Nah, di jembatan sini juga kalian bisa foto-foto selfie nih, friend. Dan untuk view-nya sendiri kalian bisa lihat langsung ya, air mancur mini Eco Park Curug Tilu Ranca Bali Ciwidey. Nah, untuk Curug Tilu Ranca Bali ini adalah salah satu objek wisata air terjun mini karena ukuran dan luasnya kecil dan merupakan air terjun buatan atau taman air buatan. Untuk arus aliran airnya sendiri sangat unik ya, karena melintasi bebatuan yang kemiringannya tidak terlalu terjal. Thank you.
Nah untuk di area sini kalian bisa memberi pakan ikan ya friend. Untuk harga pakan ikannya sendiri dikenakan biaya sekitar 5.000 per bungkusnya. Oke, kita lanjut ke area atas ya, friend. Nah, di sini juga kalian bisa sambil foto-foto selfie ya, friend. Kalian bisa tentuin saja di mana yang kalian suka. Lanjut ke bagian atas ya, friend. Nah ini dia lokasi utama yang sering digunakan pengunjung untuk berspot foto. Kalian bisa lihat di friend view-nya. Di sekelilingnya kita bisa lihat dikelilingin oleh perkebunan teh yang sangat hijau. Tak heran tempat ini sangat instagramable banget ya friend. Oke, kita lanjut ke area sini ya friend. Nah ini dia tempat mini campnya Eco Park Curug Tilu. Kalian bisa lihat nih view-nya, lucu-lucu gitu nih friend. Nah untuk harga penginapannya sendiri di weekend itu sekitar 500.000 ya. Dan untuk di weekday-nya itu sekitar 400.000 ya, kalau kalian ingin menginap di mini camp ini. Penasaran kan fasilitas kamar seperti apa? Yuk kita cek langsung. Nah, di sini juga tersedia satu buah king bed ya, kasur untuk kita menginap nanti. Dan di sini juga tersedia ada dua buah botol mineral dan satu buah termos untuk air hangat, ada kopi juga. Dan di sini juga disediakan sarapan ya, friend. Oke, kita lanjut ke area depannya lagi ya. Nah di sini terdapat fasilitas untuk permainan anak-anak ya friend. Untuk harga tiket masuknya sendiri di weekend dikenakan biaya sekitar 30.000 per keluarga. Oke, mungkin cukup sampai sini dulu keseruan kita di Eco Park Curug Tilu Ciwidey. Next, kita akan cari lagi tempat-tempat yang instagramable banget ya, friend, untuk kalian. Oke, akhir kata, sampai jumpa, friend.